23.500. Ini. T232.500. 32.500. Oh kali. Udah laku teman-teman. Yang dua ini ternyata emang bagus sekali yang ini ya. Lebar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali dengan saya Tulku Semi. Masih di seputar pasar Aji Barang ya, khususnya tepatnya hari ini hari Rabu, Rabu Kliwon, tanggal 4 Januari 2023. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan diberikan kemurahan rezeki, kesehatan, keselamatan, kesuksesan untuk usahanya masing-masing. Update ini ada bakalan ya, dari jenis Pegon ataupun cross jenis yang tidak jelas, tapi memang tidak boleh dipandang sebelah mata ataupun tidak berkualitas ya. Ini berkualitas semua untuk jenis-jenis Pegon di sini, karena jenis Pegon sendiri memang trah yang tidak jelas dari keturunannya. Tapi untuk kualitas bisa diadu, khususnya yang baru dituntun ini. Amputan dugi pinten mas? 18 teman-teman. Cukup terjangkau, juga tebel banget ya. Untuk bagus, tebel, tulangnya gede. Seperti ini mungkin untuk siapan kurban tahun depan ini sudah masuk ini. Umur sekitar hampir 16 bulanan ya. Pegon. Untuk di sebelahnya mungkin tidak terlalu jauh. Jenis pegon juga, cuman ini agak terang ataupun cerah. Ada merah, ada coklat, kuning, juga putih ya itu di punggung. Memang pegon seperti ini untuk jenisnya, jadi tidak beraturan ataupun abstrak. Tapi ini bagus sekali teman-teman. Tinggi sekitar 120 sampai 125-an. Panjang sekitar 140-an. Sudah dikeloh. Termasuk tebel juga ini untuk sapi yang satu ini. Itu harga kita akan update nanti. Tebel sekali yang satu ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lihat bagus sekali. Dugi pinten Pak nih? Itu tinggal sanu. 23.500. Ini. T232.500. 32.500. Oh kali. Udah laku teman-teman. Yang dua ini ternyata emang bagus sekali yang ini ya. Lebar juga kokoh sekali. Untuk keduanya ini 32.500. Berarti bisa dikira sendiri 16/4 ya, ya tadi berarti dealnya. Oh ini 65 Pak. Oh oke. Oke. Jelas banget ya. Untuk tahun depan insya Allah ini sudah siap ya. Sudah rampoel ini. Untuk pemotongan 32.500 ini yang 16.5. Ini yang 16.5, yang itu 16. Berarti selisih, tapi kalau fisik memang gede yang ini teman-teman ya. Yang 16 ini kayaknya lebar sekali. Tapi untuk isi lebih berisi yang satu ini yang 16. Cuman ini lebih rowo ya teman-teman. Kaki-kaki juga mendukung sekali ini untuk pengumuman. Kaki belakangnya tidak terlalu bengkok ataupun lurus. Kaki depannya juga tegap, beda yang satu ini. Yang satu ini kaki belakangnya ini
bisa dilihat sendiri cond dominan ataupun kebiasaannya sapi yang seperti ini untuk di gemukan lebih dari 800 kilo atau menuju 1 ton biasanya tidak kuat untuk gagal yang perlu 32.500 untuk keduanya. Berarti yang dua ini juga ada, tapi dominan lebih kecil saja, mungkin lebih rendah ya untuk yang dua ini. Tapi memang bagus-bagus untuk bagon hari ini ya. Seperti ini. Oke sekali. Yang tadi itu 16.5, mungkin ini sekitar 16-an atau 15 lebih sedikit ya. Karena ini lebih dominan lebih kecil ataupun lebih ukurannya dari yang 16.5. Juga masih banyak jenis yang lain teman-teman. Ini ada pedetan ataupun PO Kebumen, di sebelahnya ini juga limosin. Tugi pinten Mas, indukan ini Mas? Iki tuko niku. Oh, kagungane. Iki lane kolone iki. Oh, nggih. Pinten iki? Ndelok 11.750. 11.750 atau 8 kurang 1/4 teman-teman. Sangat ekonomis sekali dan terjangkau 11, ya. 11, Bos. Oh, 11. Minta 11.750. 11.750. Oh, iya. 12 kurang 1/4 ya. Iya, kurang 1/4. 12 kurang 1/4. Ditawar 97. Penawaran terakhir masuk 97. Masih kurang ya. Jadi belum dilepas untuk mas ini. Penawaran 97. Limosin ya teman-teman ya. Yang sebelahnya ini mungkin juga lebih ekonomis karena lebih kecil ataupun dari jenis juga PO, mungkin sedikit lebih rendah daripada itu. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan sedikit informasi di bidang jual beli sapi ataupun update harga sapi di edisi awal tahun ya, tepatnya tanggal 4 Januari 2023. Sukses sekali untuk teman-teman semua dalam bidangnya masing-masing, baik itu perdagangan, breeding, juga penjualan daging. Mudah-mudahan diberikan keuntungan yang melimpah ruah. Semangat, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pasar Aji Barang. 10.5, 10.5.